SMA Negeri 2 Sibolga. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sibolga, Bapak Ibu Fasilitator P5, Bapak Ibu Guru dan Pegawai SMA Negeri 2 Sibolga, kami persilakan memasuki area gelar karya. Pai barale ka simpang kanan, rancak bana. Barale dari urang Sumando, rancak bana. Dia wakatu taruih bajalan, rancak bana. Anca acaro kita mulai sajo, rancak bana. Baiklah Bapak Ibu teman sekalian, marilah kita mulai gelar karya profil pelajar Pancasila SMA Negeri 2 Sibolga Selasa 20 Juni 2023 dengan tema melestarikan kuliner tradisional dan seni tradisional Sibolga, dengan tujuan menggelar karya proyek P5 tema kearifan lokal, mengenali, mencintai, melestarikan serta mengembangkan tarian kekhalayak sehingga dikenal menjadi aset kota Sibolga. Kita undang teman kita Ahmad Yasin untuk membawakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil hidayah dan hikmah acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa meminta berkah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita semua aman dan lancar. Berdoa menurut agama kita masing-masing, izinkan saya membawa dalam agama Islam. Terima kasih. Berdoa dimulai. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Fasilitator P5 kepada Ibu Anissa, SPD. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 20 Juni 2023, kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan gelar karya dengan tema kearifan lokal. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sibolga, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sibolga, yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator Hebat SMA Negeri 2 Sibolga, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf pegawai. Dan yang kami banggakan serta kami cintai siswa-siswa SMA Negeri 2 Sibolga. Ada 2000 orang ya. Siswa-siswa SMA Negeri 2 Sibolga. Rancak bana. Kata Ibu Elvita tadi itu bahasa Minang. Jadi saya tidak bisa membedakan. Nanti dengan pelaksanaan ini, pelaksanaan gelar karya kearifan lokal, maka kita bisa membedakan mana sih sebenarnya bahasa daerah Sibolga, mana sih yang menjadi makanan khas Sibolga. Sedikit laporan kami, Fasilitator P5 di SMA Negeri 2 Sibolga kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi kami sekalian. Pelaksanaan gelar karya kearifan lokal ini adalah pelaksanaan gelar karya ketiga
semenjak SMA Negeri 2 Sibolga melaksanakan kurikulum merdeka untuk merdeka berbagi. Ini adalah pelaksanaan yang ketiga. Tema yang diusung adalah kearifan lokal. Dengan proyek penampilannya adalah melestarikan dan mengembangkan kuliner dan kesenian daerah Kota Sibolga. Tujuan dari pelaksanaan proyek pelaksanaan ini adalah agar siswa-siswi kita diharapkan mampu berketuhanan, bergotong royong, punya kemandirian, dan juga punya kreativitas. Pelaksanaan kegiatan ada dua untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah bazar kuliner, nanti akan dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, dan juga akan ada persembahan seni, baik itu tari-tarian maupun seni daerah Kota Sibolga yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi kita. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita juga memberikan apresiasi terbaik untuk beberapa kelas dengan dua kategori. Yang pertama tadi dari bazar, dan yang kedua tadi adalah penampilan seni. Besar harapan kami, nak. Sedikit bercerita, Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru. Kami, Bapak Ibu Gurumu, khususnya fasilitator, mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi kami. Kalian sudah mau berjuang. Kalian hebat. Tepuk tangan dulu. Sedikit bercerita juga, terlihat dari antusiasme siswa sampai malam, Bu, kami tadi malam di sini. Kita tidak mengejar juara ya, Nak. Tapi tunjukkan bahwa yang kita laksanakan dan yang kami berikan Bapak Ibu fasilitatormu selama kurang lebih satu semester ini menunjukkan bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu ada pada dirimu. Siap? Kita tidak hanya untuk sekedar penampilan, untuk bangga-banggaan, tidak. Yang kami harapkan adalah kalian mampu menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila. Baik dari kearifan lokalnya, bangun jiwa raganya, kebinekaan tunggal ikanya. Siap? Kalau kalian tidak siap, berarti kalian sama saja memberikan aib ke muka kami, Bapak Ibu fasilitator kalian. Bisa ya? Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan mendukung pelaksanaan gelar karya ini, sudah memberikan izin dan juga sudah mendukung mengenai dana yang dilaksanakan pada hari ini, tidak dikutip dari siswa, Bapak Ibu. Jadi ini dari dukungan sekolah. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu guru yang lain yang bukan fasilitator juga banyak membantu pelaksanaan gelar karya pada hari ini. Sama-sama berdoa, sekali lagi kami segenap Bapak Ibu fasilitator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi kami sekalian. Kelas 11 jangan berkecil hati. Walaupun kalian tidak ikut tampil, tapi kami yakin kalian akan mendapatkan imbas dari pelaksanaan gelar karya profil pelajar Pancasila. Banyak salah, banyak hilap, sukses untuk acara kita pada hari ini. Tetap berserah diri kepada Tuhan, dan yang kita ambil adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Banyak salah, banyak silap, saya mohon maaf kepada kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya karena kasih dan kemurahannya kepada kita sekalian, pada pagi hari yang indah, yang cerah, yang membahagiakan kita semua ini, keluarga besar SMA Negeri 2 Sibolga, khususnya anak-anak kami kelas 10, dapat melaksanakan acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema yang ketiga, yaitu kearifan lokal. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf Tata Usaha, teristimewa pada pagi hari ini Bapak Ibu Koordinator Kegiatan P5, Fasilitator P5,
yang tentunya sudah berlelah-lelah untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi sukses dan lancarnya acara kita pada pagi hari ini. Teristimewa lagi kepada seluruh anak-anak kami kelas 10 yang tentunya memiliki karakter yang lebih nanti ada istimewanya dari kelas 11 dan kelas 12 kakaknya karena melaksanakan kurikulum Merdeka untuk 2022-2023. Di mana sesuai dengan yang dibacakan oleh protokol tadi sudah juga disampaikan oleh fasilitator ataupun koordinator kelima, temanya adalah melestarikan kuliner tradisional dan seni tradisional Sibolga. Dengan tujuan menggelar karya proyek kelima tema kearifan lokal yaitu mengenali, mencintai, melestarikan serta mengembangkan tarian kekalayak sehingga dikenal menjadi aset kota Sibolga. Bapak, Ibu dan anak-anak kami sekalian, kalau kita buka arti kamusnya, kearifan lokal itu sendiri boleh diartikan sebagai pandangan ataupun pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun yang wujudnya adalah aktivitas. Sebagaimana pada pagi hari ini yang kita lihat di sini adalah memang benar aktivitas. Ada bazar, kemudian nanti ada tampilan berupa seni ataupun tarian tradisional kota Sibolga. Sudah tadi disampaikan oleh Ibu Siti Anisa, tambahannya apa yang diharapkan dari kegiatan ini, diharapkan oleh bangsa dan negara kita adalah bahwa terbangunlah karakter pelajar Pancasila di masyarakat Indonesia yang dimulai dari karakter peserta didik. Karena pada akhirnya nanti anak-anak kami akan kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat. Dengan memiliki karakter Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, ada yang mengingat? Saya kasih lagi hadiah. Boleh kelas 11? Ada kelas 10? Lupa lagi, terlalu capek mungkin semalam mempersiapkan bazar, jajanan tradisionalnya, kemudian tarian tradisionalnya. Lupa tidak apa-apa, tapi kembali harus selalu kita ingatkan bahwa 6 dimensi pelajar Pancasila itu adalah, kalau ibu fasilitatornya ya pasti tahu ya kan, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ya mandiri, apalagi bernalar kritis, apalagi kreatif. Pastinya dalam mempersiapkan sampai puncaknya saat ini, anak-anak kami sekalian sudah terlibat di dalam 6 karakter itu. Ada gotong royongnya, ada kreatifnya. Begitu? Iya, maka dengan ini semoga kiranya kegiatan kelima dengan tema kearifan lokal yang kita laksanakan pada pagi hari ini, segala jeri lelah dari Bapak Ibu fasilitator, koordinator P5 dan juga anak-anak kami sekalian, janganlah kita bilang pengorbanan, tapi kita katakanlah kerelaan secara materi, secara moral, tenaga, pikiran membuahkan hasil dengan terwujudnya harapan yang saya sampaikan tadi, terciptanya
pelajar SMA Negeri 2 Sibolga yang berkarakter Pancasila. Kita harapkan bahwa acara ini nanti dapat didukung dengan baik oleh kita semua sehingga dapat berjalan lancar dari awal sampai selesai. Maka dengan memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Sibolga dengan tema kearifan lokal dan subtemanya tadi melestarikan kuliner tradisional dan seni tradisional Sibolga dibuka. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan bimbingan dan arahan. Coba dulu, tepuk tangan dulu semua untuk Panitia P5 kita. Jadi ada tiga cara bertepuk tangan itu katanya. Kalau bertepuk tangan sebatas pusat, itu katanya tepuk tangannya setengah hati. Apa? Setengah hati. Kalau tepuk tangannya tinggi seperti ini, itu dia sangat respect dengan kegiatan itu. Oke. Kemudian kalau lebih tinggi lagi, apalagi sambil berdiri, itulah yang namanya tadi rancak bana. Kita mau yang mana? Rancak bana. Terima kasih Horas. Izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua, kita akan menuju bazar sebelum ke acara gelar seni. Oke, kita tunggu beberapa menit Bapak Ibu Guru ke bazar dulu. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Untuk penampilan seni, kami persilahkan untuk mengambil nomor undi setiap perkelas. Mari kita lihat penampilan seni dari kelas 18. Tepuk tangannya yang meriah.
Oh,
Thank you.
Kelas 10-3.
kepada si sendiri semua, Yolanda, kamu sekarang boleh duduk. Kamu boleh duduk sampai sekarang. Dia juga, dia bapaknya juga murabas dari Paris. Ya kan, Mayang? Sudah, Bapak tidak mau mendengar berita bahwa Yolanda dipermainkan sama kalian ya? Boleh gadungan. Enggak. Sudah, sekarang kita belajar NIPS. Kita membahas tentang globalisasi. Di sini ada yang tahu globalisasi gak? Saya, Pak. Apa? Globalisasi adalah global yang ada di Indonesia. Ada yang tahu gak globalisasi? Iya, ada Bapak. Maaf Pak, saya enggak tahu. Iya, mulu-mulu. Saya tahu Pak. Apa? Globalisasi adalah sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Globalisasi dampak buruk bagi Indonesia maupun berdampak baik. Tapi lebih banyak dampak buruknya, Pak. Contohnya saja dalam berpakaian. Orang Barat kebanyakan memakai pakaian mini dan sangat tidak sopan. Itu juga pengaruh dari luar, Pak. Betul itu Pak, aku jadi bisa Twitteran, Whatsappan, Facebookan, dan lain-lain. Ya Pak, yang paling saya suka adalah yang tapi tetap aja Indonesia lebih hebat dari luar negeri. Di luar negeri kan gak ada Borobudur, Prambanan, pokoknya Indonesia hebat deh. Di luar negeri juga banyak kok Pak, hal indah kayak gitu. Ada Menara Eiffel, Gedung Parlemen, Tembok Cina, dan masih banyak lagi. Yes, tak tahu lu. Emang kamu pernah ke luar negeri? Ya udah dong. Kayaknya emang pernah deh. Kayaknya dijelasin malah pada sibuk sendiri. Ya udah Bapak lanjut ya. Apa peranan dari? Woi, dasar murid-murid gak sopan. Guru pasti di dalam daripada keluar. Yaudah anak-anak, gak usah tidur ya. Selamat siang. Anak-anak, ting tentang anniversary semua negeri doyan 10 tahun. Kip, mana kalau kita ikut dance? Oke sih, gue setuju. Tapi ngedance apa? Itu loh yang ngedance kayak kuda. Gangnam Style. Gangnam Style kali. Kenapa tak sekalian gang 7, gang 8, gang 9? Apa? Cuma gue yang apa kita ngariin dia aja yang aca-aca merek? Itu mah film kesukaan mak gue. Mak gue juga. Yuk langsung ke kantin. Yaudah ayo. Yaudah ke kantin. Wah, ada info baru ini tentang kesenian. Menurut buku yang pernah aku baca, kesenian itu adalah kesenian yang mengandalkan gerak tubuh seseorang untuk ekspresi. Iya, udah tahu, nggak usah dijelasin juga udah paham. Kita tari tradisional aja yuk. Wah, setuju. It's good idea. Iya, nanti Dita aja ngajarin kita-kita. Dia kan jago banget. Oh, iya dong, Dita gitu loh. Excuse me, kalian mau perform ya? Iya. I'm confused. Kita nggak tahu hukum apa. Belum ada bayangan juga. Bapak menemukan pulpen dan merasa kehilangan enggak? Maaf Pak, itu milik saya. Thank you, sir. Ya, Pak. Kamu enggak sopan ya? What? Iya, masa nerima pulpen pakai tangan kiri? Terus, masalahnya apa? Menurut buku yang pernah aku baca, kalau menerima pemberian orang lain itu menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Kita kan orang timur, kita harus punya pendirian. Tapi ini Indonesia, kamu tahu kan kalau kita tidak menyesuaikan adat?
Indonesia. Tapi di masalah kesopanan, kita ini orang timur, harus melestarikan yang namanya kesopanan. Kita kan punya pendirian. Ya kan, kan? Ya udah, semoga tidak terulang lagi ya. Ya udah, ya udah. Ya duduk ke kelas, aku ngantuk. Dan manis, sleepy. Cie, ada yang nari jaipong nih. Ini kampungan banget deh. Ini kan lu pada. Ya, enggak level. Kita mah ngedes kayak gitu, ya enggak guys? Heh, kamu orang ya kan? Seharusnya kamu melestarikan yang namanya budaya Indonesia, bukan malah menjelek-jelekannya. Tahu gua? Bener banget tuh, suka barat-baratan. Kayak kita dong, bisa nyanyi lagu Jawa. Suwe ora jamu. Kita juga bisa nyanyi lagu lain, contohnya Apuse Kokondawo. Allah, Apuse kan orang gitu. Di perempatan Nusa Indah. Heh, sembarangan banget kamu. Eh, boleh kembar silang. Mau gak ikut dance sama kita? Oke deh, ntar pulang sekolah kita liatin ya. Dan gue harap gak ada yang pulang duluan, oke? Ya udah deh, ya. Selamat siang anak-anak. Siang ini bapak-bapak kabar gembira buat kalian semua. Jam pelajaran sekolah dipercepat dan kalian boleh beres-beres dan pulang sekarang juga. Ini ngoyot, gue udah ngoyot, ngambang, terus berbuah lagi. Ya baguslah kalau lu pada berbuah. Kan tinggal gue panen, gue petik, terus gue jual deh, engkau. Ya dong. Hei, ini dia nih orangnya. Dari mana aja sih? Aduh, sorry guys. Tadi di apotek ngantrinya panjang banget. Kayak ngantri di BLT tuh tadi. Oh, pantas. Tadi sekalian ke apotek ngantri BLT juga ya? Semedi dulu ya tadi. Gak tahu kita udah nunggu berhari-hari cuma buat latihannya. Sejam, Bagas. Gak nyampe sehari kali. Oh iya, maaf. Kayaknya malah gak ada sejam kok kita pergi. Udah sana play lagunya. Sendiri. Woi, tunggu. Sepuasnya.
Iya, selangkah lebih maju XL sampai puas. Ya udah yuk, kita latihan aja. Tidak, atok permusim kami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bambosege. Dita, aku gak bisa nih kalau disuruh nari beginian. Aku gak bisa. Wah, optimis dong, pede aja kali. Biasanya juga malu-malu. Ya, betul. Gak beda jauh juga sama kamu. Menurut buku yang aku baca, kalau malu-maluin itu diperbolehin. Tapi untuk masalah perform di depan orang lain, kita itu harus pede. Yaudah, yuk kita latihan aja. Siang anak-anak, kenapa kalian belum pulang? Ini pak, kami lagi latihan buat perform SMA 2 ya. 10 tahun pak. Wah, lagi itu ya, bagus lah. Tapi udah sore lah ya. Iya pak, ini juga udah selesai kok. Iya, gimana kalau pulang bareng kita aja? Aku bawa mobil kok. Oke, hitung-hitung hemat ongkos lah. Datang Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Sibolga. Selamat datang dalam puncak anniversary tahun SMA Negeri 2 Sibolga. Malam ini kita akan menampilkan beberapa performance dari siswa SMA Negeri 2 tercinta. Nengginya, gak pakai lama-lama, mari kita tampilkan penampilan pertama dari kelompok Kirana dan kawan-kawan. Pertunjukan kedua dari kelompok Dita dan kawan-kawan. Baik, kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Sudah menunjukkan pukul 10 malam, berarti acara anniversary SMA Negeri 2 akan selesai. Saya pribadi minta maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan dalam hati para penonton, saya minta maaf. Selamat malam. Hei, maksud lo apa? Pakai jelajat segala, malu-maluin gua atau gua? Hello, sorry ya, tadi gua gak sengaja, lagi kayak gitu ada permasalahin, lebih banget. Itu penting Kirana, karena kalau kau udah jatuh tadi, perform kita lebih bagus dari Dita dan gengnya itu. Ya kan kayak gitu, lu masa dipermasalahin? Lu mau caper sama Bagas? Pakai cajak segala. Oh, udah minta orang sih? Gak ada masalah sama gue. Baik banget. Mantus lu. Apa? Emang lu udah jago kayak gitu, ha? Lebih banget. Yang nyolot lo. Lo juga tahu ngapain di depan sama gua. Kalau lo, lo gak kayak gitu masalahnya. Yang gila siapa? Emangnya lo gak kasihan sama gua? Kalian tuh enak Indonesia. Gak seharusnya berantem seperti ini. Sama sekali gak mencerminkan anak Indonesia, tau gak? Tapi dia nyolot lo. Cantik bocah deh. Iya, jangan udah ikut persahabatan kalian karena masalah yang sepele. Kalian gak ingat apa gimana membangun persahabatan kalian? Masa hancur gini aja karena masalah sepele? Mikir dong. Iya, masalah itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Yaudah, sini, Kirana sini, Cah.
Makasih ya guys, kalian udah ngingetin kita. Padahal kita udah jahat sama kalian. Gue minta maaf ya. Iya Kir, aku juga minta maaf sama kamu. Ya udah, sekali lagi maaf ya, sudah jahat sama kalian. Oke, sekarang kita semua berteman kan? Ada apa ini? Ada rencana apa ini? Ya, bapak nongol lagi. Emangnya kalian lagi ngapain? Ini kok pada ada ribut-ribut sih? Ini pak, kami lagi bahas sesuatu loh. Lagi bahas kalau persahabatan itu bagai kepompong. Di sana dengarkan dulu pantun kami Geo. Kapasa membalikan dimasak untuk makan siang, berenang kurus macam peang, diambus angin pasti bagoyang. Kalapo membalik usus, di jalan batang budesi, tak parah kalau bekus, yang penting otot ambos aku basi. Suling diambus bukan dibatik, andu dipakai bukan dipotong. Si Parel memang talik ganteng, tapi sayang giginya ompong. Ketek main pingpong, malamnya nak yodong-odong. Tak pahala kalang bompong, bel pada mukpong, bantu panci kosong. Baso tentara membawa senjata, baso tentara membawa senjata. Tentang anyo, namo yang Pak Polta. Abang manis memang ganteng bana, tapi sayang galaknya mirip kuntilanak. Padang-padang kembali rujak, rujak buah lama rasonyo. Mesti di keadaan mirip kuntilanak, serembogo mahagoyo. Cari tempe tapi yo tahu pulang-pulang. Mencari tempe tapi yo tahu pulang-pulang diambil tetanggo. Boleh kamu bertanya sesuatu, apa rahasianya pulih indah bapaknya? Tidak marah tu, karena lewat campur sama panu. Di rawa rumahnya buayo, hutan rumahnya rakun. Indonesia aku banyak budayo, bagaimana cara hidup rukun? Pun mangga wae waraun, doni ju segar di mato. Badan aku sakit di badan, saya di kaki ambo kubur di dalam hati, saya di hidup sampai di dengki. Batu baca ya di kawala, ada setan jangan ditoleh. Minta maaf kalau bersalah, itulah tanda orang yang soleh. Terima kasih.
100 daun lama rasanya. Anak apa nang ganteng-ganteng? Bandai bapan pun elok pula orangnya. Ala versi, ala beres. Terima kasih, semoga sukses. Thank you.
kasih untuk penampilan kelas 10-7. Kabaran Pasaman. Ya. Saya bu. Ada Ibu Belana dari Nias. Nias Rasa Indah Aman Sentosa. Asik bu. Saya bu dari mana bu? Pak Kamal dari Bali ke Selasa, Bali ya? Balige bu. Balian. Oh ada di ladang itu. Ya. Ada Ibu Siti Anissa dari Huta Barang. Huta Barang. Ini baju bodoh gitu. Ini ada apa bu? Baju bodoh. Makassar. Udah, kok kesasar ke sini bu dari Makassar bu? Ya dan ada Ibu Yuliana dari Bengkulu ya. Oke. Ibu, ini dari Bali, perasaan dari gadis Bali ya. Ibu Ratna dari Bali. Ibu Ratna sama Ibu Agustina. Ya. Yeay, ya. Tepuk tangan. Iya, yang satu nyonya Bali, yang satu gadis ya. Bali. Ini masih gadis ya. Masih boleh mendaftar ya. Yang baju hitam, pakai kacamata hitam. Asik, oke. Baik. Saya sendiri dari, asli dari Bali. Ada yang kurang ini bu, ada yang kurang. Pak Uco kemana ini bu? Pak Uco. Halo Pak Uco. Pak Uco, I love you mana? Sis Pak Uco ini. Udah berani. Iya. Yeah. Woo. Asik. Sayang seperti baru, aku bibirnya sungguh terlihat.
Iya, sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sudah capek? Oh enggak. Mau lagi? Mau. Oke, Masya Allah. Semangat, semangat. Oke. Sebelum ke acara penutupan, rangkaian acara penutupan terdiri dari pengumuman pemenang. Loh, pemenang festival lainnya, festival Bajar dan juga pementasan seni SMA Negeri 2 Sibolga dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan mengusung kegiatan atau proyek melestarikan kuliner khas Sibolga dan juga seni khas Sibolga. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Iya, ada 2000 orang. Iya, masih semangat ya? Yes. Ada dua kategori penilaian yang diberikan oleh pihak sekolah atau pihak panitia. Ini adalah satu bentuk apresiasi kepada kita semuanya. Yang menang mohon ditingkatkan, yang belum mendapatkan juara atau pemenang jangan berkecil hati, kalian tetap pemenang di hati-hati kami. Iya. Oke. Okay. Kearifan lokal akan menunjukkan karakter yang berjiwa besar. Menang kalah itu biasa. Yang pasti karakter kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pelajar Pancasila. Oke. Okay. Kita umumkan dari pemenang Bajar Kuliner dengan penilai ada 3 orang, ada Ibu Elvita Hidayat, ada Ibu Penita Manalu, dan juga ada Ibu Asima Dewi Pardede. Kriteria penilaian untuk Bajar Kuliner terdiri dari yang pertama, kesesuaian makanan dengan tema. Tema kita adalah kearifan lokal daerah kota Sibolga. Kemudian stand atau tempat, bagaimana kalian menyajikannya. Kemudian rasa, kemudian penjualan. Bagaimana kelasnya bisa mempromosikan dagangannya, hasil jualannya, seperti itu ya. Dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Oke, kita bacakan. Mulai dari pemenang ketiga. Pemenang ketiga diraih oleh gak ada musiknya ya, kelas 10, kelas 10-4 dengan jumlah nilai 1030. Silakan yang mewakili, silakan cepat. Pemenang kedua dengan jumlah nilai 1045 diraih oleh kelas 101. Iya, tepuk tangan dulu. Selesai ini apa ya? Oh, apa? Diam-diaman. 101. Oke. Silakan perwakilannya. Pemenang pertama dengan jumlah nilai 1095. Tepuk tangan dulu. Diraih oleh kelas kelas 10 103. Oke, silakan perwakilannya. Kepada Ibu Elvita Hidayat, kami minta kesediaan untuk memberikan hadiah kepada pemenang atau peraih kriteria Bajar Kuliner. Sini, kesini kulinernya, kesini nak, kuliner. Iya, kesediaan Ibu Elvita. Selamat, tetap semangat. Boleh didampingi Bapak Ibu fasilitator.
23. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tunjukkanlah hadiahnya. Ya, hari ini juara 2 kelas 101. Iya. Tunjukkan apanya nak tulisannya. Juara 3 kelas 104. Ditunjukkan dulu, Bu. Bapak Ibu dewan juri. Sekarang pemberian hadiah untuk pemenang penampilan dia. Ibu Asima Dewi lah, Ibu Asima Dewi ya, Bu. Tasmi Tualim, letakkan dulu. Juara 1 dimenangkan ke 19. Fasilitator. Ya, keren-keren kan fasilitatornya dari Bali, dari Papua. Jauh-jauh. 10-7 Pak Kamal dari Bali. Diberikan dulu, Bu. Iya, 10-9 juara 1. Iya, dengan fasilitator yang luar biasa. 10-6 dengan kesungguhan fasilitator melatih. Iya, oke. 10-7 juara 3. 10-7 dengan fasilitator Pak Kamaluddin. Demikianlah rangkaian acara gelar karya proyek profil pelajar Pancasila SMA Negeri 2 Sibolga. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih. Should be getting after it. I got facts over facts over
Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang